Lu udah sadar? Masih ingat kejadian sebelumnya? Pusing, tekanan yang gak wajar, dan emosi yang kacau. Lo gak perlu berkecil hati, karena pada saat itu lo mesti mempengaruhi obat. Masih ada ruang kosong, sedikit, di pikiran gua. Oh, no. Enggak. Lu enggak salah. Cuma ada sedikit situasi yang salah aja. Ini buat netralisir hormon lu. Gue perhatiin, orang yang ngasih obat ke kopi lo itu mengandung antihipertensi yang bisa mengakibatkan kadar hormon prolaktin. Resikonya, mengganggu kesuburan. Seinget gue, dia itu gak punya masalah sama gua. Tapi kenapa dia lakuin itu ya? Motifnya memang belum jelas. So, tetaplah berhati-hati. Apaan ini? Ah, shit! Ketahuan lo gue. Ini punya lo? Thank you.
Gue membuat ini udah lama. Sedangkan hasilnya baru 10%. Gue lebih yakin lu seorang ilmuwan. Lebih dari itu, gue tidak harus menjelaskan siapa gue sebenarnya. Iya, lu gak perlu ngejelasin apa-apa. Biar waktu yang ngejelasin semua. Oke, gue pamit. See you in next episode. Bye. Push! Push! Push!